proses waktu syuting itu mungkin saya lihat pengalaman yang menarik. Pengalaman yang menarik banyak banget sih selama syuting. Total ada 38 hari syuting. Memang Mata Batin 2 ini lebih melelahkan daripada Mata Batin 1. Banyak scene-scene yang ekstrim. Jadi dari alur ceritanya dari awal sampai akhir memang dibuat tegang. Jadi penonton gak akan dibikin bosan sama ceritanya. Dan cerita-cerita menarik sama perasaan syuting apa ya? Banyak sih sebenarnya, banyak banget. Sempat lupa atau gimana menjalani prosesnya? Karena kan agak lari sana lari sini ya. Sempat sih kayak beberapa kali biru-biru juga. Ada scene aku lari naik turun tangga, terus sempat jatuh ngeplaset di tangga. Terus kejatuhan besi gagang pintu di kaki juga sempat. Terus ada scene di trailernya yang aku tiduran di dalam bathtub, terus aku harus tahan nafas kurang lebih 30 detik. Dan itu menurut aku susah banget, karena kalau kita tahan nafas di dalam air sambil tiduran, itu airnya tetap akan masuk, dan itu sakit banget. Jadi ya emang perjuangannya lumayan ya untuk Mata Batin 2 ini. Jadi ya aku berharap semoga apa? Gak bakal latihan. Jadi ya memang semangat aja. Memang udah Paroki dia bilang kayak ini bakal susah sih, cuman ya udah nggak apa-apa. Menurut aku emang apa ya? Aku suka juga sih kalau misalnya dapat tantangan seperti itu ya. Ini udah tanggung jawab aku dan harus profesional kan untuk jalanin scene apapun.